Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kerap diselenggarakan meriah oleh masyarakat Aceh. Majelis ilmu dan untaian zikir yang selalu mewarnai kegiatan ini menjadi sarana berkumpul dan bersilaturahmi yang akan menguatkan dan memperkokoh persatuan umat. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Aceh, D.H.R.T. Idawati. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentunya saya sangat menghargai dan menyambut baik pertemuan-pertemuan seperti ini, di mana ini adalah ajang silaturahmi. Yang tentunya untuk silaturahmi ini selalu baik kita lakukan, sekaligus memperbanyak rezeki ya Ustadz ya, dan juga memperpanjang umur kita. Mudah-mudahan banyak syafaat, banyak manfaat yang kita dapatkan dari pertemuan-pertemuan sendiri. Dalam sambutannya pada acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1441 Hijriah yang diselenggarakan oleh Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia di Menasah Meligo Gubernur Aceh, Senin 6 Januari 2020. Di Aceh, peringatan Maulid Nabi Muhammad selalu dilangsungkan dengan meriah, diisi dengan zikir dan majelis ilmu yang menghadirkan penceramah. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi umat, sebagaimana kita ketahui, Rasulullah sangat senang dengan umatnya yang selalu menjaga silaturahmi karena akan memperkokoh persatuan umat. Selain zikir dan selawat, peringatan Maulid Nabi juga dirangkai dengan zikir mengenang tsunami dan pemberian santunan kepada anak yatim. Selain kegiatan ini, Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia juga menggelar bakti sosial dan berkunjung ke Yayasan Darah untuk Aceh.